bulan Ogos ini nanti. Oh, jadi begitulah. Sudah pun tamat pertemuan di antara pasukan Kedah dan juga Terengganu. Jadi kedudukan kekal. Satu Kedah, kosong Terengganu. Jaringan yang dihasilkan oleh Muhammad Farhan Roslan ini yang dimasukkan di sepuluh masa kedua dan akhirnya memberikan gol. Jadi pertukaran jersey di antara kedua-dua Messi ini agak menarik juga di antara Faiz dan juga Farhan. Tapi apa yang paling menarik, kedua-dua pemain ini sudah memberikan aksi yang begitu terbaik di Darulaman. Kedudukan 1-0, tamat permainan pertembungan di antara pasukan Kedah dan juga pasukan Terengganu. Masih sedikit sebelum kita berpisah. Ya, pujian harus diberikan kepada Irfan Bakti yang telah berjaya merencanakan strategi terbaik mengekang serangan demi serangan yang dilakukan oleh pasukan Kedah. Dan apa yang pasti, bukan kemenangan yang cukup selesa untuk Kedah bawa ke Kuala Terengganu. Pastinya pertembungan yang akan menjadi sukar bagi pemain Kedah di Kuala Terengganu nanti. Dan saya mengharapkan prestasi kedua-dua pasukan sebegini akan dilakukan dalam separuh akhir kedua nanti. Itulah yang menjadi harapan bukan saja penyokong-penyokong pasukan Terengganu apabila akan menjadi tuan rumah kepada pasukan Kedah pada 13 Mei ini nanti dalam persaingan separuh akhir kedua Piala AFF 2017 untuk menentukan siapakah yang lebih berhak untuk melangkah ke final Piala AFF untuk musim 2017 ini. Itu saja dari Darulaman, Kedah 1 Terengganu 0 separuh akhir yang pertama. Saya Tamah Syazwan Usman. Terima kasih Akmal. InsyaAllah kita jumpa dan jumpa lagi balik ke studio bersama dengan sahabat-sahabat. Silakan.